Anang Hermansyah dan Asanti meminta maaf atas penampilan mereka usai laga Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa 11 Juni kemarin. Setelah mendapat hujatan di media sosial, bahkan trending, Anang akhirnya meminta maaf dan memberikan klarifikasi melalui akun Instagramnya Rabu malam. Ia juga meluruskan kronologi kenapa sampai harus walk out dan berhenti menyanyikan lagunya. Sejak awal, Anang dan Ashanti sudah ragu dengan lagu yang akan mereka nyanyikan usai pertandingan Timnas Indonesia. Sebab Anang merasa lagunya tidak cocok dinyanyikan di acara tersebut. Namun karena bangga, mereka pun menerima dan mengikuti semua aturan dan ketentuan panitia. Bahkan ketika Anang dan Friends soundcheck, keduanya masih tampak ragu, tapi sudah terlanjur masuk dalam rangkaian acara dan tidak bisa dibatalkan. Kekacauan mulai terjadi di saat akhir lagu Kebiar-kebiar. Ketika lagu mereka Rindu ini hendak diputar, Anang meminta untuk di-stop. Karena panitia acara sudah mempersiapkan, mereka tetap melanjutkan sesuai rundown acara. Anang pun meluruskan jika lagu mereka bukan dimatikan, tapi mereka lah yang meminta untuk di-stop. Beberapa kali Anang dan Ashanti meminta panitia menghentikan lagunya sampai harus ke belakang dan meminta HT panitia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.